Hai, anda bersama kami di Amans. Ya, Oppo telah memperbaharui siri Reno mereka iaitu Oppo Reno 4 yang berada di tangan kami ini adalah versi biasa. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, ini adalah pandang pertama kami terhadap Oppo Reno 4. Baiklah, pegang sahaja perhati ini, kami akan terus dapat rasa dan cakapkan bahawa ini terasa sangat ringan. Perkara biasa sebenarnya untuk peranti kelas pertengahan. Binaan yang cukup berkualiti membuatkan ia terasa sangat premium ketika berada di tangan. Warna yang berada di tangan kami ini adalah Space Black. Di dalam kacanya pula, terdapat sedikit ukiran model Oppo yang menampakkan ianya sangatlah unik. Sebenarnya, kedua-dua versi peranti ini mempunyai keunikan masing-masing. Oppo Reno 4 biasa mempunyai dual punch hole display dengan skrin sejenis AMOLED sebesar 6.43 inci pada kadar segar semula 60Hz. Oppo juga menjanjikan bahawa skrin ini dapat memberi keterangan yang baik apabila menonton filem ketika di luar. Ia juga merupakan rekaan skrin penuh atas, bawah dan sisi dengan ketebalan dagu yang agak kurang menonjol. Kami juga yakin ramai yang akan rasa sedikit menyusahkan terutamanya pada bahagian dual punch hole display itu jika menonton filem pada mode skrin penuh. Tetapi ia adalah bertujuan meletakkan satu lagi sensor gesture yang mana kami akan ceritakan sedikit kepada anda sebentar lagi. Spesifikasi adalah menggunakan chip pemproses Snapdragon 720G dengan kebolehan untuk memainkan permohonan dengan baik sekali pada pengalaman kami menggunakan peranti yang dijana olehnya. Menjalankan sistem operasi ColorOS 7.2 berasaskan Android 10. Antara muka yang kelihatan baik dan lebih colourful ataupun bahasa lainnya adalah kelihatan ceria, ia juga turut menawarkan sistem navigasi secara gesture jika anda mahu. Mode tambah gelap turut diberi memudahkan anda ketika ingin melihat di bawah cahaya yang kurang ataupun di waktu malam. Apa yang menarik lagi adalah Smart Gesture Control yang mana membolehkan anda membuat tatalan pada skrin tanpa menyentuh pada skrin serta menjawab panggilan. Ianya sesuai untuk digunakan apabila tangan anda basah dan kurang bersih. Jika anda perhatikan juga, ianya lebih kurang sama seperti Huawei Air Gesture yang ada pada Huawei Mate 30 Pro. Perhatikan pada unit belakang kamera yang mana hanya menempatkan 3 kamera tetapi sebenarnya mempunyai 4. Kamera yang disediakan pula adalah lebih kurang sama sahaja pada versi Pro, iaitu 48MP kamera utama, 8MP ultra lebar, 2MP makro dan 2MP lagi adalah mono. Cumanya monochrome adalah lebih dekat bersama lensa besar tersebut, mungkin bagi membantu sedikit detail apabila menangkap gambar. Rakaman yang dapat dilakukan adalah seperti berikut. Full HD 30fps dan 60fps, manakala rakaman 4K hanyalah pada kadar 30fps sahaja. Namun, ia turut menawarkan penstabilan rakaman video menerusi software. Security yang ditawarkan di sini adalah imbasan cap jari dan imbasan wajah. Anda boleh aktifkan kedua-dua kunci ini pada masa yang sama dan masih boleh digunakan. Kedua-duanya terasa sangatlah pantas. Menguasakan semua komponen elektrik ini adalah bateri berkapasiti 4015 mAh. Sedikit lebih daripada versi Pro, namun kami yakin tidak membawakan perubahan yang banyak kerana spesifikasinya adalah sama sahaja. Namun seperti biasa, kami akan cuba sebaik mungkin apabila menguji peranti ini. Buat masa ini, kami masih lagi belum menerima sebarang harga rasmi untuk Oppo Reno 4. Sila layari amaz.my untuk ketahui pengumuman harga di masa akan datang. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.